Wahyu. Itu dikasih Pak di tembok Pak, di tembok ya. Ya, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi di RT 3 RW 10 Kelurahan Kandi ini kebakaran. Yang mana kronologisnya, informasi yang kita dapatkan sementara saat ini adalah sekelompok anak-anak yang lagi bermain dengan menggunakan korek api. Dan setelah kita tanyakan juga ke warga sekitar, informasi sementara memang ini dilakukan oleh salah satu anak yang memang dalam kondisi autis. Jadi dia belum paham bahaya menggunakan korek api. Nah, akhirnya merembet ke rumahnya. Karena situasinya juga cuaca lagi panas, akhirnya rumah kiri kanannya merembet dengan api yang dipergunakan oleh si anak yang autis. Ada total ada berapa rumah Bu yang terbakar? Dalam kita melakukan pengecekan sekarang ada sekitar 3 rumah. Anaknya usia berapa Bu? Usia anaknya sekitar 10 tahun. Anak laki-laki ya Bu? Laki-laki dan perempuan, dua orang anak. Mainnya di dalam rumah. Di dalam rumah.